Ini kami buka kartu mendapat cerdas ini untuk anak-anak sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Oke. Mati Bapak Fit. Ya, selamatnya Pak Sekda bersama asisten 123. Ya, selamatnya Bapak Ibu Staf Ahli Bupati. Yang saya hormati dan saya kasih Romo Deket, Romo Mundus. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pimpinan Perangkat Daerah. Yang saya hormati dan saya kasih adik-adik mahasiswa penerima kartu berangkat cerdas. Insan pers, singkatnya hadir yang saya hormati. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan bimbingan-Nya maka kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat. Walaupun negara di dunia ini sedang mengalami COVID-19. Kita bersyukur karena Belanda zona hijau. Yang pertama, kita perlu memberi apresiasi kepada Bapak Bupati karena program beliau. Kemudian kartu melangkah cerdas kepada adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan tulisan akhir skripsi. Gunakanlah ruang itu sesuai dengan peruntukannya. Jangan hanya diterima, diperlukan untuk yang lain. Mohon itu di terakhir itu dari Pak Sekda sudah sampaikan itu pertanggungjawaban. Sesudah penggunaan keuangan itu nanti akan dipertanggungjawabkan dilakukan kembali kepada pemerintah kabupaten. Dan kita, kami, saya atas nama pimpinan dan anggota DPR mendukung kegiatan kegiatan Bapak Bupati, program visi misi Bapak Bupati. Kalau program itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belaka. Kita mendukung tentang kegiatan-kegiatan beliau. Dan ini luar biasa, supaya anak-anak Belaka bisa disegani di Nusa Tenggara Timur. Dan kita tidak boleh kalah dari Kabupaten-Kabupaten yang sudah mendorong kita menjadi Kabupaten. Kalau Belaka itu 2013, hidup beliau itu kan tahun 58. Jadi terima kasih kepada Tuhan juga sehingga kegiatan ini bisa berjalan yang baik. Dan saya pesankan gunakanlah uang itu sebaik-baiknya. Ya, apalagi di zaman sekarang nahu ini kan ya ini banyak bias disalahgunakan. Dan ini buat pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan. Menyalahgunakan uang itu tanggung jawab. Nanti itu jangan berakibat ke ranah hukum. Dan karena Bupati ini sama Pak Wakil itu program sarana itu mengalami dan termasuk juga uang yang diberikan itu untuk pemerintah gunakanlah yang sebaik-baiknya sesuai yang peruntukannya. Dan saya percaya bahwa adik-adik semua bisa menggunakan uang itu sesuai yang peruntukannya. Dan sekali lagi Pak Bupati dan Pak Wakil, kami mendukung semua visi-visi Pak Bupati dan Pak Wakil untuk kepentingan rakyat Melaka tercinta ini. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tiga, empat, dan lima. Oke, selesai.